Nama saya Josafat Agustian Thomas. Saya sebagai Vice Director di Youth West 4. Dan saya perkenalkan, sebelah saya adalah istri saya yang tercinta. Saya bergabung aktif di Full Gospel 2010. Tetapi dengan sebelum-sebelumnya, di tahun 2000 saya sudah tahu tentang Full Gospel. Tapi saya lebih aktif pada saat 2010. Full Gospel itu adalah merubah hidup saya, sehingga saya berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, dan saya bertemu dengan komunitas yang sangat terbaik di dunia, dan kami berfellowship seperti pada hari ini kita mengadakan fellowship di Waterboom Peak. Sangat luar biasanya, sejak saya bergabung di Full Gospel, saya berubah. Bisnis saya berjalan dengan benar. Lebih banyak waktu di rumah, bersama dengan keluarga, lebih care terhadap anak-anak, lebih tahu membatasi diri terutama dalam pekerjaan. Biasanya kan selalu hampir pulang larut malam, selalu tiap hari kompetisi dan berambisi untuk selalu bekerja dan bekerja mencari uang untuk menghidupi keluarga. Tapi dengan setelah masuk ke Full Gospel, ya signifikan sekali perubahannya. Dia lebih banyak dapat pengajaran-pengajaran bagaimana dari para senior untuk mempunyai suatu keluarga yang baik, suatu keluarga yang betul-betul mengikuti karakter dari Tuhan gitu, dan sesuai dengan firman Tuhan. 100% saya dukung dengan baik, karena watak dan karakter dan keberhasilan seseorang itu tergantung dari komunitas. Kalau komunitasnya jelek, kita sudah tahu pasti hasilnya jelek. Tapi kalau komunitasnya baik, pasti kedepannya akan baik. Regenerasi ini penting karena kita kan ada masanya. Kita semua pasti meninggal, dipanggil Tuhan. Makanya generasi ke anak muda, ke anak muda lagi, sehingga Full Gospel ini makin hari tetap masih ada. Makanya saya sebagai Vice Director di Youth West 4 ini, saya ingin supaya semua member ya bisa memperkenalkan anaknya dari dini kepada Full Gospel, ataupun pada yang anak perempuan kepada LOF, dan memperkenalkan pada teman-teman dalam satu keluarga berfellowship, sehingga mereka dari kecil sudah tahu apa itu Full Gospel, dan nanti pada saat mereka sudah bisnis, mereka pasti bergabung dan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Untuk di LOF ini saya ikut berkecimpung juga karena suami di Full Gospel. Jadi memang di situ diharuskan bahwa suami istri itu harus ikut terlibat gitu. Kebetulan memang pengajaran dari Ibu Esther sendiri memang bagus ya untuk para wanita, supaya lebih memperbesar dan membangun manusia rohnya daripada manusia duniawinya. Saya sangat mengharapkan semua para wanita untuk lebih tahu mengenai LOF, karena di LOF ini kita diajarkan bagaimana menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan bagaimana kita mengajar anak-anak sesuai dengan firman Tuhan.